Malaysia hari ini menghadapi pelbagai krisis. Kalau kita lihat krisis ekonomi, pekerjaan untuk anak-anak muda, kenaikan harga barang dan pelbagai lagi masalah yang dihadapi oleh rakyat biasa. Kita juga ada krisis sosial seperti masalah sosial, masalah keruntuhan akhlak, masalah keganasan, jenayah dan sebagainya. Dan tentu kita hadapi pada hari ini juga krisis politik. Kita lihat bagaimana misalnya isu bersih ditangani oleh pihak berkuasa, bagaimana perkataan bersih menjadi sesuatu yang kotor, bagaimana warna kuning ditakuti, baju kasut kuning dirampas seolah-olah satu senjata yang berbahaya buat negara, bagaimana kerajaan dan pihak berkuasa telah memperkakaskan polis, agensi kerajaan, media untuk menyerang satu kempen untuk menuntut pilihan raya bebas dan adil. Adakah dosa mereka kerana memakai baju berwarna kuning, kasut berwarna kuning kerana namanya bersih? Saya tidak faham apa yang begitu ditakutkan oleh kerajaan, kecualilah mereka itu sendiri kotor, kecualilah mereka sendiri merasakan mereka dapat bertahan kuasa yang ada selama ini melalui proses yang kotor, melalui proses yang jijik, melalui pencabulan proses dan integriti pilihan raya itu sendiri. Jadi kita lihat juga bagaimana pada hari Perhimpunan Bersih 9 Julai 2011, bandaraya telah menjadi seolah satu forbidden city. Roadblock-roadblock polis telah dipasang di seluruh negara. Ini bagi saya membuktikan dan menunjukkan ketakutan satu kerajaan yang takut dengan bayang-bayang mereka sendiri. Kita hairan mengapa polis tidak dikerahkan begitu apabila berlaku kes penculikan anak kecil. Kenapa polis tidak dikerahkan begitu apabila ada kes rogol? Kenapa polis tidak dikerahkan begitu apabila kes asid yang kita lihat berlaku di ibu kota baru-baru ini? Ini bagi saya membuktikan bahawa mereka salah prioriti dan memangsakan institusi polis itu sendiri semata-mata untuk kepentingan sempit politik mereka. Rakyat puluhan ribu yang turun, rakyat puluhan ribu yang menyaksikan video-video di YouTube tahu bahawa kami ataupun rakyat dan juga pihak Pakatan Rakyat, aktivis bersih turun ke jalan dengan cara yang baik, dengan cara yang luhur. Seperti mana rakyat Malaysia yang telah membuat perhimpunan bersih di seluruh dunia yang tidak diganggu oleh pihak berkuasa. Tetapi di Malaysia, kita telah dilayan lebih teruk daripada binatang. Dengan gas pemedih mata, dengan serangan terhadap pimpinan, dengan tangkapan, semata-mata kerana kita berani membuat satu perubahan. Bagi saya, ini menunjukkan bahawa masa untuk perubahan sudah tiba. Tiada lagi masa untuk kita berada di atas pagar. The time for neutrality is over. Kita harus memilih pihak yang benar, pihak yang bersih dalam pilihan raya akan datang insya-Allah, demi rakyat, demi masa depan anak-anak kita agar mereka mewarisi suatu negara dan sistem yang lebih baik.